Sebenarnya ini konten udah ku bikin tadi tadi malam, tapi ku bikin ulang karena sekalian mau jawab komentar orang yang mau terlihat sok pintar tapi nggak mau baca dulu gitu ya. Dan semoga ini jadi pelajaran buat teman-teman semua ya. Dan kita akan bahas videonya sebelum video yang satu ini. Mau menghasilkan uang di internet tapi bingung caranya gimana? Teman-teman pelajari ilmunya di koinspirasidigital.com. Di sana saya berikan ilmu-ilmu cara menghasilkan uang di internet bahkan tanpa modal. Saya juga berikan ilmu-ilmunya sebagian gratis untuk teman-teman semua yang memang belum punya modal. Tapi untuk yang punya modal, ya bayar dong. Oke teman-teman, ini dia update dari game penghasil uang crypto ya, Townstar ya, yang saya bilang gratis terus ada yang komentar kayak gini. Gua lihat video lu dari mulai channel Sagala Bisa sampai sekarang. Gua enggak paham lu tuh sebenarnya mau ngajarin orang tapi kelihatan banget kalau lu tuh awam. Gua enggak ngajarin orang, hey. Di sini adalah info. Ya, di sini adalah info. Gua infoin game-game penghasil uang, aplikasi-aplikasi penghasil uang dan apapun itu penghasil uang. Gua enggak ngajarin. Gua nginfoin, tuh catat ya. Terus contohnya lu bilang game cuan gratis kayak Gala Games, gak taunya mesti depo dan beli NFT dulu. Baca guys, sebelum komentar itu baca dulu ya. Gala Games atau Townstar yang sering saya videokan, sejak pertama kali sampai detik ini Townstar masih gratis. Oke, okay? Townstar masih gratis. Buktinya mana? Kita akan lihat. Ya, kita akan ke layar dulu untuk membuktikan. Biar kalau komentar yang aneh-aneh kayak gini, yang pengen terlihat sok pintar, itu belajar dulu. Biar komentarnya bener-bener pintar gitu ya. Jangan kelihatan sok pintar tapi nggak mau baca gitu ya. Oke, gua masuk ke Townstar ke Townstar di Twitternya Townstar Game. Gua balik ke 2020. Ini Juli 2020 ya. Konten aku tuh, konten saya ini ya, di pertama kali itu tahun lalu ya. Tahun lalu saya upload konten pertama, saya bilang ini bisa dapat duit gratis. Sampai detik ini Townstar gratis guys. Nanti kejawab ya di beberapa menit yang akan datang. Nih lihat, di sini Townstar di sejak awal 2020, teman-teman ya, Townstar memberikan hadiah sampai rank 10.000. 10.000 orang itu dapat sampai 5.000 gala. Bayangkan 5.000 gala, kemarin gala tembus 10.000 kalau nggak salah. 10.000 ya dikali 5.000 itu 50 juta. Ya. Nih, gala ini gratis, teman-teman. Sampai hari ini Townstar itu gratis, ya. Nih, teman-teman. Nih, sejak 2020, bahkan sejak pertama kali saya upload video Townstar, waktu itu harga gala di bawah 100 rupiah. Ya, itu gratis teman-teman. Dan karena video-video saya informasi, ingat ini video informasi, dan informasi saya itu sesuai dari websitenya. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu nonton video saya. Kalau udah tahu ada websitenya, lihat aja websitenya, tinggal dibaca. Problemnya adalah sebagian banyak orang di luar sana yang mau masuk ke sini gitu ya, dari di luar sana bukan penonton kita ya, bukan penonton Koinspirasi Digital yang suka baca. Mereka itu nggak suka baca dan nggak mau baca. Oke, okay? Lihat, kita akan buka update-nya. Townstar nih update 8 Maret 2022. Ya, ini beberapa hari yang lalu Townstar update. Ya, kalau teman-teman nggak bisa baca bahasa Inggris ya. Nih, ini kan bahasa Inggris nih, ya wajar lah ya, nggak bisa baca bahasa Inggris. Kita translate dulu. Di sini ada Google, tinggal lu masuk Google, klik Google-nya, klik terjemahnya, copy paste di sini. Malah link-nya yang di copy paste ya, bukan link-nya. Nih masuk ya, copy kayak gini ya. Nih paste di sini ada bahasa Indonesia-nya. Masih nggak mau baca juga? Oke, saya bacain. Gitu cara saya bikin video. Saya menginformasikan apa yang diinformasikan di website gamenya.
saya menginformasikan apa yang diinformasikan developer gamenya. Jadi saya tidak pernah mengada-ngada informasi dari saya. Siapa saya yang bikin game orang? Kok saya yang informasi? Saya dapat informasi dari websitenya. Saya infokan di sini gitu. Oke, saya baca lagi ya. Nih, Selasa, Maret 2022 kemarin. Semua spesifikasi dalam artikel ini dapat berubah dan belum difinalisasi. Apapun yang saya bikinkan videonya itu jelas bisa berubah. Apalagi websitenya aja bilang dia bikin artikel itu bisa berubah sistemnya segalanya ya, itu bisa berubah. Apalagi saya yang tidak berhubungan dengan perusahaan yang menginformasikan informasi dari perusahaan. Oke, saya bacakan ya. Jadi kalau misalkan dulu Gala gratis total, sekarang harus beli NFT, yang nggak usah beli, tetap gratis aja ya ikutannya. Terus misalkan nanti di season 2 nggak ada yang gratisan, ya itu haknya mereka. Tapi informasi saya itu tetap valid, karena informasi itu diperuntukkan untuk hari itu. Video ini diperuntukkan untuk hari ini, bukan untuk 1 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang. Kalau kamu nonton video saya yang 1 tahun yang lalu, lalu dipraktekkan di hari ini, ya jelas gak mungkin bisa sama, karena upgrade terus. Oke? Ngerti gak? Kalau penonton di Koinspirasi Digital pasti ngerti. Ini yang bukan penonton Koinspirasi Digital, ini aduh ya, teman-teman harus banyak belajar, makanya harus banyak baca. Saya bacain ya. Oke. Dapatkah Anda merasakan kekuatannya? Townstar, baru-baru ini kami memperkenalkan konsep Town Forward kepada komunitas. Dan kami ingin meluangkan waktu untuk mendiskusikannya. Apa yang kami rencanakan setelah mengumpulkan dan membaca tanggapan Anda. Komunitas telah didengar dengan keras dan jelas. Jadi kami akan memperlambat segalanya dan mengambil pendekatan yang lebih bertahap untuk memperkenalkan perubahan daripada yang kami rencanakan sebelumnya. Yang dia maksud adalah pay to earn ya. Kalau orang beli NFT sekarang, kalau dulu kan dapetin bintangnya itu kan 1000 bintang klaim, 1000 bintang klaim. Nah, yang enggak ngerti jelas karena kamu enggak punya NFT-nya. Ini buat yang informasi ini buat yang punya NFT. Jadi kalau dulu yang punya NFT itu tiap pagi tinggal klaim cuma 1000 bintang doang. Sekarang naik setiap harinya 250 bintang. Jadi hari pertama 1000 bintang, hari kedua 1250 bintang, hari ketiga 1500 bintang, hari keempat 1750 bintang. Kayak gitu ya. Ini yang dimaksud oleh informasi pertama ini. Kita langsung ke yang kedua aja. Percikan pertama, hal terakhir yang kami inginkan adalah agar orang-orang merasa ditinggalkan. Proposal awal untuk Towns Power serta revisi formula Gala Power jelas meninggalkan beberapa orang untuk mengatasi hal ini. Kami memperkenalkan perubahan ini secara bertahap, tidak terburu-buru melakukan perubahan apapun pada sistem ekonomi juga akan membantu kami. Bang, gak jelas lu bacanya, baca sendiri. Baca sendiri, ini websitenya terbuka untuk umum. Ya, kalian buka townstar.com-nya, kalian translate, kalian baca sendiri. Ya, gampang aja, guys. Gampang aja. Ya, jangan mau cuma disuapin doang. Saya nyari-nyari ini juga sendirian kok. Saya nyari-nyari game penghasil uang gratis ya tahun lalu. Apa gitu ya. Akhirnya ada Townstar. Saya coba mainkan Townstar. Gitu. Saya sampai enggak tidur kompetisi Townstar. Gitu ya. Saya biasanya main informasikan itu selalu saya riset dulu dalam tanda kutip kalau game ya. Itu selalu saya mainkan dulu. Contohnya ini adalah ada salah satu game yang belum saya review sama sekali tapi saya udah main hampir lebih dari 1 minggu karena belum level 20, belum menghasilkan. Jadi saya mau ngasilin dulu baru saya review buat nanti saya infokan. Kayak gitu cara saya bikin konten. Ya. Jadi saya main dulu, enggak sembarangan gitu ya. Lanjut ya, saya lanjut nih. Silakan yang kelewat baca aja sendiri ya. Townstar.com ya, townstar.com tuh gampang banget, townstar.com. Towns Power ini akan saya akan langsung ke ini nih ya. Mana ya? Kira-kira sebenarnya setelah pengendalian kekuatan kota kami akan mulai membuat perubahan pada formula kekuatan Gala. Saya mau langsung ke kompetisi ya. Mana ya? Nah, saya mau langsung ke kompetisi. Kompetisi mana kompetisi ya? Ini Gala, kita akan ke kompetisi. Mana ya? Kompetisi. Ada kompetisi Dynamic Star Challenge Maret. Oh, ini. Nah, ini kali ya. Nah, saya mau langsung ke kompetisi. Nah, ini nih ya kompetisi nih penting banget. Nih buat yang ngomong Gala game enggak gratis ya. Orang perusahaannya bilang gratis, orang gamenya bilang gratis kok. Nih, 8 Maret nih.
Dengan Februari yang sudah kelewat ya, kami siap untuk memasuki bulan Maret dengan beberapa pembaruan menarik untuk menjadikan Tongstar lebih fantastis. Kami baru-baru ini memperkenalkan sistem tantangan bintang dinamis, ini udah dibahas. Nah, kompetisi yang diperbarui. Ya, kami semua telah kehilangan server kompetisi. 2 bulan Tongstar kehilangan server kompetisinya karena memang ada orang-orang yang dalam tanda kutip curang. Diberesin semuanya sama si Tongstar dan Maret ini dia mau launchingkan kembali. Tetapi perlu untuk membuatnya offline, untuk membangun kembali menjadi sesuatu yang lebih menarik dan mengasyikan berdasarkan respon yang kami terima dari komunitas. Akhirnya saatnya untuk kembalinya server kompetisi. Tuh, server kompetisi gratis untuk menghasilkan uang. Dan ada berita menarik lagi. Kami akan memperlambatnya untuk mulai melihat beberapa efektif peningkatan kami, meskipun kami tentu saja siap untuk memiliki jadwal server kompetisi reguler. Kami akan menggunakan pengenalan kembali ini sebagai ujian untuk mengukur jalur terbaik apa yang akan diambil dan untuk memastikan bahwa kompetisi itu semenyenangkan dan seberuntung mungkin. Lebih banyak pemenang. Nah, di sini ya teman-teman, lebih banyak pemenang. Lihat baca ya di sini. Kumpulkan hadiah akan bertambah dari 400. Kemarin kan harus 400 besar tuh. Sekarang jadi 1000 pemenang. Ah, naik lagi ya. 1000 pemenang, 400 besar aja kita bisa dapat tanpa NFT. Apalagi 1000 pemenang itu ya, rank 1000 itu bisa. Yang penting teman-teman mau belajar. Wah, saya kok enggak dapat-dapat belajar. Ya. Intinya adalah belajar, latihan. Kalau kalian langsung main gamenya, ya kalian akan bangkrut gitu loh. Nggak apa namanya, gasolinnya bakal habis, segala macam lah. Saya aja berkali-kali. Bahkan saya ya nanya ke salah satu penonton kita yang udah menghasilkan puluhan juta dari Tongstar. Dan dia beli NFT dari saya waktu itu 21 juta. Ya. Orang ini udah menghasilin duit puluhan juta dari Tongstar gratisan. Terus saya belajar sama dia, Kang tolong ajarin saya kompetisi. Saya diajarin kompetisi lewat WhatsApp ya, dia kirim. Saya latihan sampai berminggu-minggu. Saya ulangi lagi. Kenapa? Karena saya pengen kompetisi dan saya pengen mendapatkan hadiah dari kompetisi. Latihan, jangan males ya kalau mau berhasil. Jangan cuma bisa nyalahin orang doang gitu. Oh, apaan ini? Baca, infonya ada di Tongstar. Infonya ada di Tongstar kok, ya, gitu ya. Jangan bikin kecewa ya dalam membuat kabar kawan sayang banget sama karir lu. Apa dengan karir saya? Emangnya urusannya apa dengan karir saya? Orang saya menginformasikan Tongstar dari websitenya atau game-game lain itu dari websitenya juga. Nggak pernah saya ngarang-ngarang cerita, nggak pernah, gitu ya. Kaliannya aja teman-teman yang nggak mau baca. Ya, baca makanya ya, di compare. Jadi jangan cuma dengerin satu doang, baca, buka websitenya, baca, cari tahu di sana. Gak bisa bahasa Inggris, translate nih kayak gini. Aduh, pagi-pagi udah bikin gemes ini orang-orang ya. Oke, teman-teman, jadi ini pelajaran buat teman-teman semua bahwa baca itu gampang kok. Ya, belajar itu gampang kok. Ah, ini di bawah apa nih? Di bawah kamera ini buku semua teman-teman. Di sana itu buku semua loh. Saya tuh orangnya seneng belajar, seneng baca. Ya, belajar, baca. Kalau mau kelihatan pinter, jangan cuma komentar tapi nggak ada isinya. Oke teman-teman, itu aja. Jadi selamat datang kompetisi dari Tongstar yang akan kembali di bulan Maret, kata si websitenya ya. Kita akan tunggu, dan sekarang juga kalau kita lihat itu ada developer server ya di server Tongstar. Kalau teman-teman masih main gamenya, silakan yang mau lanjutkan latihan, silakan. Yang enggak juga silakan. Ya, karena enggak ada untungnya buat saya. Saya enggak di-endorse sama si Tongstar. Saya cuma berterima kasih sama Tongstar karena Tongstar sudah memberikan hingga ratusan juta NFT ke saya dan bisa menghasilkan uang setiap hari gara-gara Tongstar. Makanya saya iklankan nih si Tongstar ini. Ini ucapan terima kasih aja sama si Tongstar karena saya sudah menghasilkan dari Tongstar. Itu doang. Saya enggak di-endorse, saya enggak disponsorin. Gitu, ya. Ini saya makanya saya sering live streaming Tongstar. Itu saya pengen ngiklanin Tongstar gitu. Biar apa? Biar saya tuh bisa ngucapin terima kasih gitu ke Tongstar. Saya bisa dapat ribuan Tongstar apa Tongcoin gratis, saya bisa dapat NFT gratis ya.
gara-gara apa waktu itu kompetisi. Nih lihat kompetisi waktu itu bagi-bagi NFT, guys. Kompetisi waktu itu bagi-bagi NFT, teman-teman. Eh sekarang udah enggak bagi-bagi NFT. Waktu itu saya bilang, teman-teman dapatin NFT di game Townstar ini. Ya waktu itu memang gratis NFT-nya. Ya sekarang udah enggak gratis. Ya wajar karena ada perubahan, developer yang merubahnya. Dia aja sendiri bilang kayak gitu, artikelnya bisa berubah. Nah, ini reward-nya ya, teman-teman. Juara 1 1.500 dolar. Jadi hitungannya bukan gala tapi dolar. Jadi galanya sesuaiin dengan harga saat ini lebih menarik lagi. Dan sampai juara 1000 ya, 20 dolar atau sekitar 400.000. Ini teman-teman bisa di screenshot hadiahnya dari Townstar yang kompetisi reward ini, dan ini gratis. Nih ya, gratis. Mana gratis? Tulisan gratis mana nih? Gratis. Hore gratis nih. Hore gratis. Hore gratis. Dia yang ngomong. Bukan saya yang ngomong, ya. Oke, sampai ketemu lagi di next video.